Selamat lamai serta marik tabik bahasa ngagai kita semua bergulai ngaku Leti Syakila buat Buletin Kas Iban 22 April 2021. Batang berita. Sepenyampau 10,050 kutak pemerik raya gawai dekat disadung ngagai raban terabai menua dikenak ngenang serta masa pengeransiang sidak nyaga serta ngintu penglikun menua maya hari raya anggau gawai dayak ti dekat datai. Menteri Pengintu Penglikun Penglantang Komuniti Orang Indu Ruang Bilik Enggau Pemansang Nembiak Mit Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah Madah pemberinya dekat diberi ngagai 15 bengkah agensi yang kaum raban kebisik kawal enggau Komiti Penyaga Penutusan Negeri Sarawak JPBNS enggau sidak kengubat pesakit COVID-19. Dan kita akan mengaudifkannya kepada 15 agensi kesemuanya. Yang tidak yang baru yang dimasukkan di dalam senarai ialah agensi iaitu yang ada kaitan dengan SDMC dan juga agensi yang merawat ya dan merawat pesakit COVID-19. Ia berjakut bunyinya maya nyuak ke pemerik raya gawai di Indo OPS Polis di Raja Malaysia, kontijen Sarawak Kuching, Sari Tok Tade. Pemerik tu dekat di Sadong ngagai raban terabai menua bakal ke diayan keto. Pemerik tu datai hari 11 bengkah gerempung yang kaum gerempung ukai dikuasa perintah NGO Raban Indo Enggau Gerempung Orang Dagang bakal ke diayan keto. Berita di Sarikai. Program Immunisation COVID-19 menua renggat kedua bersitak Sarikai dekat digulok 2,340 ikut penerima berengkah 30 April tu. Residen Sitak Sarikai Tik Megat Chairperson Raban Pengatur Immunisation CITF COVID-19 Sarikai Felicia Tan Yahua Madah programnya dibagi ngagai dua itik endur ianya di Dewan Suara Sarikai anggau palan merik vaksin PPV Sepital Sarikai. Untuk makluman, PPV Dewan Suara Sarikai bakal mengenalikan 2,220 vaksin ya, dos vaksin COVID-19. Dan kita ada juga satu PBB di Hospital Sarikai ya, juga dibuka tetapi hanya mengenalikan 120 dos ya, vaksin COVID-19. Jadi maksudnya di sini untuk fasa kedua daerah Sarikai kita akan menerima sejumlah 2,340 dos sahajalah. Berjakut maya awam media program Immunisation COVID-19 menua renggat pelilih Sarikai Sari Tok Tade yang megak minta mensia mayuh di Sarikai meresa nama sidak nerima vaksin COVID-19 dengan aplikasyen MySejahtera. Dulu agi hari itu ia ngabas pengawak nguji ngatur programnya di Dewan Suara Sarikai kedigagaknya di PPV. Berita Nanggan Ketuk. Sidak ke udah nerima tucuk vaksin COVID-19 enda ibu dikuarantin 14 hari. Perkara itu diterang ke Direktur Pengerai Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing nengah penerang media Sari Tok Tade. Ia madah perkaranya nadai kawal enggak kuarantin kedegal perkara bukai bakal kontak semak ngagai kes positif tamak ngagai Negeri Sarawak tau ke kebuah kebukai. Penerang itu dibantai ia dikenak nimbala tanya mensia mayuh berpun dari report berita TVS ianya pekerja tidak perlu dikuarantin 14 hari setelah divaksinasi. Tidak dipansut kena 20 April 2021. Ia megak madah penerangnya berkawal anggau vaccination COVID-19 anggau timpuh udah nerima vaksin. Nampung isi berita. Opis Kaunsil Pelilih Subis nengah pengeransing diri ngagak poster enggau penerang dikenak maik mensia mayuh bela andak bertinggal ngambil vaksin COVID-19. Batang tujuh pengawal opis tu endang dekat maik mensia mayuh ngeregister nama sidak ngambil vaksinnya baik ke nengah aplikasyen MySejahtera tau ke ngeregister beropis pelilih enggau klinik pengerai. Pengawal sidak nakak kedia tu mujur nyadung poster enggau penerang berkawal enggau vaksin COVID-19 ngaget 60% dari 10,586 pintu genturung pendiau enggau rumah panjai di Pelilih Subis. Tu endaknya kaum bergenturung pendiau tau ke rumah panjai tik benung berjalai ke atur berpekul.
Berita Nangkan Ketuk. Kaban Konsil Negeri Adun Batu Danau udah merik bantu barang pemakai ngagai 34 ruang bilik rumah Manggi Igum, Kampung Menuang baru kemari. Pengawak nganjung pemerik tu belak disaup Komiti Penyangga Penusah Sitak JPBB Limbang ti diari ke sapit residen Sitak Limbang Sebi Abang. Tuk kedua kali peranak rumahnya nerima bantu udah ke dipinta berjalan ke atur mindah betagang diteriat ke PKPD kenyau hari 8 April tu tadi. Berita diteruskan ngau pengawak sidak ke berjual berpasar krokop dibaik mindah ngagai palan sementara ke Tegal Endur sidak berjual benung di kemanahka. Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siusang maya ngabas pasarnya kemari madah nengah caranya sidak ke berjual dia mengkang oleh berjalai ke pengawak dagang sidak. Pengawak ngemanah ke pasar krokop fasa 4 tu benun diperjalai ke tik dekat ngemanah kagi perengkaguna berdia. Projeknya berengkah digagak 1 Mac tu tadi lalu dipelabak ke dekat tembuk pun bulan Jun 2021. Nakak tu dulu buletin khas Iban, goleng aku Leti Syakila ngebala kru buletin. Berita kesilap lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.